وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب pengarang رحمه الله تعالى. Kawan itu. Demikianlah keadaan manusia setelah mati, dan kematian bukanlah selama-lamanya, kerana akan bangkit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma natwis samaa'a qatayis sijil lil kutubi kama badana awwal khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Pada hari kami gulung langit, bagaimana menggulung kepingan bagi tulisan, bagaimana kami mulai kejadian pertama, kami akan kembalikan dia sebagai perjanjian atas kami. Sungguhnya kami akan melaksanakan. Baik, dia sambung lagi bulan lepas, iaitu beriman dengan hari kemudian. Hari kemudian bahasa Melayu Arab panggil kemudian. Kemudian ni akhir. Kediang kali, pedia akhir kali, pedia kediang kali. Hari kemudian, hari akhir. Akhir ni akhirat. Sebab apa dipanggil akhirat? Itu haklah. Episod terakhir. Nah, kita banyak episod hidup ni. Episod alang arwah. Alang arwah ni cicit kita. Dia duduk dalam alang arwah ni. Cicit kita. Nampak? Dah kita bini pun tak ada lagi cicit mana. Ada dah cicit. Mana tu? Belakang ekor mu. Dalam sulbi, faham? Dalam sulbi kita ni ada ni cicit kita ni. Rupuan tak tahu. Dia patut dia keturunan ikut lelaki. Dia kata keturunan ikut lelaki. Pasal dia turun ikut, ikut orang lelaki daripada sulbi. Jadi kalau takdirkan kita ada anak cicit curi ceh-ceh yang berlapis-lapis kat gigit, duduk mana ni? Belakang sulbi. Halu he. Tengok tak jumpa. Tak salah tengok akan tak jumpa. Jadi sekarang ni cicit cuik ceceh kita ni duduk di alam arwah. Jasad tak ada lagi. Dah kita hak ada dah. Tak kira lah ada ke tak ada ke. Dia ada beberapa episod. Episod hak tak ada lagi, hak duduk dalam sulbi kita, episod pertama. Episod kedua, dia duduk dalam perut bini. Dipanggil pregnant, hamil. Faham? Duduk lantai dulu. 9 bulan. Episod ketiga ni kita ni, episod ketiga ni. Dia ada 5 episod. Episod keempat, tu cacangan batu lesang. Nampak tak? Tu episod keempat duduk lah tu. Tua muda. Episod kelima, final chapter. Iaitu hari akhirat. Dia juga dipanggil dengan hari kiamat. Kiamat ni benda, kiamat ni daripada perkataan kiam. Kiam benda, kiam tu mu berdiri semayang. Hukum semayang kan kiam. Kiam makna bangun atau berdiri. Bah bangun dua ni. Bangun daripada kubur masing-masing. Panggil hari kiamat. Dia ada 100 nama hari kiamat. Memang ada orang besar, memang nama banyak. Dia juga dipanggil Yaumul Hisab. The day of mathematics. Hari kira-kira. Sebab apa panggil hari kira? Hari itulah dikira. Dipanggil juga Yaumul Sirat, hari jemerang. Dipanggil juga Yaumul Nadamah, hari menyesal. Dipanggil juga Yaumul Mizan. Nampak? Hari timbang menimbang dengan mizan, bukan racing. Maka setelah manusia mati, mati itu tidak lama. Sebab apa tak lama? Pasal ada final chapter yang terakhir untuk bangun pula. Tak lama guana sampai 1000 tahun nak mati tak bangun lagi tu. Kita tahun 2011. Portugis masuk ke Melaka tahun berapa? 1500.